Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan saya ini, saya akan berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara mengirim tanaman karnivoro atau nepenthes ya teman-teman. Ini untuk skala rumahan, skala kecil kalau gitu. Kalau skala besar bisa menggunakan pot yang seperti ini, biar kelembab aja terjaga. Tapi kalau untuk skala rumahan, saya biasa mengirimnya untuk seperti ini dengan cara dibungkus plastik untuk menjaga kelembabannya teman-teman. Jangan lupa medianya ya teman-teman, diikut sertakan biar nanti di sana mudah adaptasi. Biasanya kalau akarnya saja, kalau yang menerima itu pemula baru mulai nanam, itu biasanya sangat rentan sekali dengan kematian teman-teman. Di sini saya akan mengirim dua. Ini segini murah sekali teman-teman, cuma 50 ribuan saja. Ini ya sudah ada berkantongnya. Ini rawatan ya teman-teman. Ini udah ada ngantongnya. Semoga di majikan barunya nanti akan cepat adaptasi. Biasanya untuk dari penerimaan sampai adaptasi sampai mengantong itu usia 1 tahun teman-teman. 1 tahun kalau di dataran rendah. Kalau di dataran tinggi dia paling 6 bulan sudah mulai berkantong. Seperti itu teman-teman. Kalau untuk packingnya seperti biasa, di dalam kardus yang tebal biar nanti enggak pecah ya plastiknya. Ini harusnya pakai plastik yang tebal teman-teman, tapi berhubung ini cuma dua ya, saya memakai plastik yang tipis. Tapi nanti kita ganjel-ganjel pakai koran-koran supaya nanti enggak ketimpa-timpa seperti itu teman-teman. Kita pakai plastik saja kayak gini, biasanya sih aman. Selama ini pengiriman seperti ini saya aman ya teman-teman. Dulu waktu belum tahu, saya pengirimannya seperti anggrek biasa, nggak dipakai plastik. Ternyata sampai sana kering dan mati teman-teman. Tapi kalau pakai seperti ini 80% itu sampai tujuan dengan masih selamat. Apalagi kalau yang model styrofoam seperti ini lebih aman lagi tingkat kehidupannya. Di keamanannya itu sampai 85% teman-teman. Yang penting untuk penataannya ditata yang betul, rapi, enggak gasar-geser seperti itu teman-teman. Biar nanti, soalnya kalau kegesek-gesek biasanya mudah gosong teman-teman. Mungkin seperti itu, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau mengirim jenis nepenthes atau tanaman karnivora, bisa dicoba, siapa tahu bermanfaat. Ini cara saya, tidak bisa dijadikan buat pedoman. Kalau para master biasanya lebih paham lagi seperti itu. Tapi setidaknya dengan cara seperti ini aman teman-teman. Seperti itu cara sederhana dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.